Sekarang saya mau membuat beberapa lagi dan saya menduplikat. Lalu saya membuat musuh S2. Saya copy, saya klik OK, lalu klik kanan duplikat lagi dan paste musuh 3. OK lagi dan duplikat musuh 4. Oke, saya mempunyai 2, 3, 4 dan saya mempunyai 4 musuh dan saya memberikan di objek create object dan saya memilih musuh 2 dan saya memberikan event collision tembok dan saya memberikan reserve ini horizontal. Oke, lalu saya add create dan di sini saya memberikan speed. Oke, dan saya memberikan 2. Oke, lalu saya klik OK dan saya memberikan musuh. Wait, saya mempunyai musuh 3 di sini. Oke, di sini saya memberikan musuh 3 dan saya klik di sini. Dan jika saya coba, saya sudah mempunyai 2 musuh di sini dan saya memberikan lagi mungkin di sini. Jika saya memberikan musuh 0, saya memberikan musuh 0 di sini. Oke, saya mempunyai pergerakan yang sama di sini. Oke, saya sudah mempunyai ramai dan oke, mungkin saya memberikan lagi di musuh ini. Oke, saya memberikan ini biar biar ramai saja. Hahaha. Dan mungkin musuh 3 saya memberikan di sini. Lalu musuh 1, musuh kosong saya memberikan di sini. Oke, dan saya memberikan di sini lagi. Lalu musuh 3 di sini dan di sini. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika saya start, saya sudah mempunyai banyak musuh yang dia terus bergerak dari awal sampai akhir sampai game ini dimatikan dan saya akan mendeteksi jika player itu berada di area sini dan akan finish, intinya seperti itu. Dan sekarang saya mencoba game saya. Oke, saya lolos. Dan di sini saya belum mempunyai fungsi apa-apa karena saya belum memberikan fungsi di musuh 3. Dan saya kembali ke sini lalu saya klik di objek 3. Saya menamakan tadi apa tadi? Musuh 2 dan saya memberikan musuh O2. Oke, seperti itu. Dan saya memberikan musuh 2. Oke, saya memberikan oke dan saya menuju ke album lagi. Saya klik 2 kali album dan saya memberikan add event dan collision lagi dan sekarang musuh 2. Dan di sini saya memberikan sama dengan ini, saya memberikan ini self oke. Dan oke. Dan sekarang jika saya coba game saya sudah mempunyai ini dan saya bisa lolos di sini. Dan saya jika di sini saya akan hilang. Dan mungkin saya akan menambahkan fungsi
game over di sini saat-saat player menghilang dan kita bisa mengulang permainan. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.